Kenapa? Apaan? Car. Halo, assalamualaikum. Iki HP at sing wingi lho. Awak mau dadi. Aku nek iki dialoga lho, Oca. Kon gak ping rene ayo rene. Yo aku pong mbon mulai di mangan dhewe lho, makan. Yo ame Oca tak kok. Pulang dulu ya, sama saya sekarang. Gimana ya? Oke.
maksudnya? Karena aduh apa? Ya apa ya? Aku males nih jalan. Go, yes. Aku menetap sih, mana apa? Kenapa nama sih? Jadi gini loh. Cerita berawal dari sini. Fuad menuruni tangga seperti biasa setelah kuliah. Yap, namun ada hal yang tak biasa. Kali ini, Fuad dibalak. Ia berusaha untuk menghindar, tapi ia tahu semua itu sia-sia. Pada akhirnya Fuad harus merelakan uangnya melayang. Karena takut, terpaksa ia harus ikhlas. Fuad sedang duduk sendirian di dalam kelas, saat tiba-tiba ia mendengar suara pintu tertutup. Lagi-lagi, Dwipo, Rismal, dan Yosinda belum puas mengerjai Fuad. Mereka mengunci pintu kelas dan meninggalkannya begitu saja. Fuad yang bingung mengecek apa yang terjadi dan mendapati dirinya terkunci di dalam kelas sendirian. Fuad berusaha membuka pintu itu dengan segala cara, tapi segala upayanya itu percuma. Saat itulah Hafid dan Okza yang tengah lewat menyadari temannya sedang dalam masalah. Mereka segera menghampirinya dan meminta bantuan. Meskipun agak lama, Hafid kembali dengan membawa kunci kelas tersebut. Pintu berhasil terbuka, dan Fuad segera menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi gitu loh, Fuad ceritanya. Wah, terus kalau aku minder, kan aku gak boleh minder. Aku coba minder sampai mereka. Terus emang aku beda nih, aku sampai mereka. Kalian aku kode lain. Terus kan aku kudu iso. Ayo. Gak usah. Kau nak menang tole dengan nak no. Harga diri aku dari Joko. Ya apa ya kok. Kau nak duduk di dalam nara-nara itu. Ready? Battle start. Fantastic. Great! Excellent!
ikut saya kerek orang. You lose.